Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi dalam video saya kali ini saya akan membahas untuk jalur selang itu yang dari kondensor ke kompresornya itu jalurnya lewat mana, karena ini kan kondensornya saya rubah di sini untuk di bawah sini ya. Ini bisa kalian lihat. Nah ini kondensornya ya. Kondensor saya ganti sini. Ini kipasnya ada dua ya, di sini satu, di sebelah sana satu. Yang ini niup, yang sana nyedot. Jadi pakai dua kipas saya guys ya. Pakai dua. Jadi ini pakai kondensor multiflow. Kondensor multiflow. Terus yang di mana? Bawah, di samping, di depan radiator itu sudah enggak ada guys. Jadi sudah enggak ada. Nah ini kita buka dulu ya. Dulu guys, aduh, ini kita buka guys. Oke, ini kita sudah kita buka. Jadi yang di depan kondensor di depan radiator ini kondensornya sudah nggak ada guys, sudah saya lepas. Terus saya ganti, saya taruh di samping sana. Nah itu ya, itu kelihatan enggak? Pan ada di situ ya. Itu jadi untuk jalurnya, jalur selang bisa kalian lihat dulu sebentar. Oke, saya lihat yang lewat sebelah kiri. Nah saya akan lihat sendiri. Nah ini ya, jadi kalau ini masih seperti di sini, ini selang kecil, ini yang kecil, ini yang besarnya ya. Nah terus kalau yang di sini kalian bisa lihat untuk jalurnya, ini ya, ini dari kompresor sini, itu yang ini selangnya, ini selang ini dari kompresor. Dari ini kalau kita tidak tidur susah lihatnya guys. Tapi ini dari sini dia mengarah ke sini ya, dia mengarah nanti ke evap ini. Nah jadi ini ada yang langsung tersendat dari sini, dia lewat samping sini, lewat depan sini ke sana, tembus lewat samping sini. Nah itu lewat sini, itu bawah ini, itu ada ya, itu ada. Nanti saya lihat situ, saya lihat situ ya guys ya. Nah, ini ya, ini selangnya, ini selang yang ke kondensor ini, sama ini ada di bawah sini. Sini jadi ini dia ke depan sini, lewat depan sini, terus dia terus langsung lari ke bawah situ guys. Nah dia lari situ, lari ke sini, lewat depan sini, dia ada jalurnya ke sana sama nanti ke sini. Nah jadi dia ngelewatin di depan depan radiator guys ya. Nah ini kenapa kok kondensornya taruh saya di sebelah kanan enggak sebelah kiri? Kan sebenarnya kalau rekomendasi kan bagusnya ada di sebelah kiri sana ya, karena enggak terlalu jauh sama kompresor, jadi kinerjanya itu bisa lebih maksimal. Nah kenapa saya taruh sini? Nah ternyata mobil ini itu posisi letak knalpot itu deket di pintu sebelah kiri guys. Nah mari kita lihat guys ya. Oke, ntar kita lihat dulu ke sana. Nah ini guys, nih posisinya deket banget kan. Nah posisinya deket banget, kalau misal saya taruh sini pasti deket sama knalpot, jadinya panas. Nah jadi kan tetap kurang maksimal nanti untuk pendinginan di kondensornya guys ya. Jadi emang kemarin di
sarankan sama orang bengkel untuk taruh di sebelah sana aja, enggak apa-apa. Kalau sini kan memang nih banyak, ini kondisinya juga lokasinya kan enggak memungkinkan kalau taruh sini karena ada knalpotnya, guys. Nah, itu jadi saya taruh sana karena memang di sana lokasinya itu yang paling longgar dan memungkinkan untuk ditaruh kondensor. Nah, oke. Harus ini ya. Jadi ini selangnya ini yang selang. Ini dikasih ini untuk selang karetnya, ini bisa kasih gabus apa namanya ini busa. Terus kita lihat di bagian posisi depan sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan ini posisi selangnya, ini kasus ini. Nah, ini larinya ke sana, ke kompresor tadi. Ini ada dua, ini ada dua, ini sama ini. Jadi jalurnya seperti itu, guys. Ini langsung lari ke sana. Tuh, itu juga ada selangnya itu kan, itu. Bisa kalian lihat itu. Nah, itu selang. Buah kecilnya sama selangnya itu di situ. Dan lari ke sana. Nah, jadi ini ya jalur pipa-pipanya itu lewat sini, dia lewat depan. Enggak lewat belakang mesin, tapi lewat depan mesin gini. Tapi enggak lewat atas mesin juga, jadi enggak terlalu kena panas mesin ya. Nah, ini. Nah, jadi mungkin kalau ada kalian bertanya-tanya, kenapa sih apa namanya kondensornya enggak ditaruh di kiri? Mungkin kemarin ada sempat kayak komen tuh, lawak taruh kondensor kok di sebelah situ. Nah, alasannya saya taruh sebelah kanan karena ada knalpot itu, guys ya. Kalau saya taruh belakang terlalu jauh, tapi kalau taruh situ, taruh sebelah kanan itu juga bisa bantu nutupin posisi dari rotak. Nah, jadi rotak itu lebih ketutup, jadi tidak rawan untuk disalahi sama orang. Kan biasanya kalau kita ke pasar nih, ada orang-orang yang iseng, dia cabut rotaknya atau apa, terus tidak bisa shutter, dia perlu datang mau perbaiki, nanti ketok harga. Nah, biasanya sering ya terjadi hal seperti itu. Nah, jadi dengan ada kondensor di situ, itu mempersulit orang untuk mutaati rotak. Karena kalau saya sendiri untuk perbaikan rotak harus tidur di bawahnya ngolong, itu pun masih tepatnya agak lumayan sempit. Nah, jadi selain fungsinya dia tempatnya lebih luas, juga lebih nutupi rotaknya, guys. Jadi rotak itu pasti lebih aman juga. Nah, ini ya jalurnya kayak tadi lah. Mungkin kalau yang sudah expert di AC, dengan saya kasih sedikit kayak gitu mungkin sudah ngerti. Tapi kalau ya kayak saya yang tidak terlalu paham AC, mungkin mentalnya jalurnya itu lah gitu, seperti itu ya. Oke, mungkin saya cuma bisa berbagi semacam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bingung ya silahkan tanya. Kalau masih bingung, coba bawa ke bengkel AC aja, biarkan orang bengkel yang ngereko atau yang apa ya, ngotak-ati lah, atau yang menyesuaikan dengan kondisi mobil kalian, guys ya. Karena mungkin setiap kondisi mobil enggak sama ya, terus nanti bisa berubah-ubah lah posisinya. Oke, mungkin itu dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe ya, guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.